Direktorat Samapta Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Utara melakukan patroli berskala besar di 3 titik rawan berkerumun warga seperti di Danau Sunter, Penjaringan, dan Pluit. Patroli ini dipimpin secara langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Sujarwoko. Kegiatan diawali dengan apel pasukan sebanyak 100 personel di halaman Polres. Kapolres mengatakan patroli ini bertujuan untuk membubarkan masyarakat yang berkerumun dan tidak menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Dengan tujuan yang pertama, kita akan melakukan penertiban terhadap warga yang melaksanakan kegiatan berkerumun di tempat-tempat tertentu. Nanti kita akan melakukan penertiban, apabila ada yang tidak menggunakan masker, kita akan memberikan masker kepada masyarakat tersebut, dan apabila tidak berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan di situ, kami akan menghimbau secara persuasif agar kembali ke rumah masing-masing. Itu tujuan yang pertama terkait masalah COVID-19. Yang kedua, patroli skala besar ini juga kami maksudkan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang lain, untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau tindak kejahatan lain. Contohnya seperti pembegalan, copet, jambret, dan sebagainya yang pernah terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Aril dan Mega, Tribrata TV, salam Tribrata.